Qala Mu'allif rahimahullah ta'ala, masalah imam berdiri di belakang makmum, apa hukum ni? Contoh tengok. Kata Imam Asy-Syafi'i dalam Al-Um, dan jikalau berdiri setengah makmum di hadapan imam, mana imam kedudukan dia telah ke belakang, yang diikut oleh setengah makmum lain daripada belakangnya, dan saya sah sembahyang imam dan sembahyang orang yang rusuknya dan belakang, dan tiada sah makmum yang berdiri di hadapan. Mana kedudukan imam mesti di depan. Jadi kalau sekiranya kedudukan tadi jadi makmum ke depan, ya makmum ke depan, dalam pihak yang sama, maka yang ke depan batal sembahyangnya. Adapun di belakang sah lah, atau dirusuk, ya kalau sama tu, maknanya di belakang sah dan dirusuk tepi tu, tapi ke belakang, tapi dirusuk tu sah lagi. Ni bila ni? Bila pihak yang sama. Kalau pihak yang lain tak apa, pihak yang lain tak apa, imam ke belakang, makmum ke depan, tapi pihak lain sah. Contoh dia satu tempat ni, di Baitullahil Haram. Baitullahil Haram dia ada empat pihak. Jadi kedudukan imam sini, kata dekat Hajar Aswad, antara dia dengan dinding Kaabah tiga hasta. Ya? Jadi yang pihak dia jangan potong, kalau potong depan batal sembahyang. Tapi pihak lain, pihak lain ada yang ke depan. Kedudukan dia dengan Kaabah tu dua hasta misalnya. Misalnya dekat. Kalau nak kiri dengan imam dia ke depan tu. Tapi kalau kena dia pihak lain tu tak apa. Itu maknanya pihak yang lain tak apa. Pihak yang sama itu tak dibenarkan. Nah, saya sah imam dan yang sembahyang orang dirusuk mana di kiri, di atas, di kanan dan di belakang. Dan tiada sah makmum yang berdiri di hadapannya, hadapan imam. Sebab apa? Kerana bahawasanya syarak mengadakan hukum imam itu di hadapan makmum. Ya, ya, sebenarnya imam maknanya orang yang depan. Atau membetuli, bukan imam itu di belakang. Ya, maka tidak sah itu bersamaan juga pada hampir atau jauh daripada imam. Apabila ada makmum itu di hadapan imam. Ya, kalau makmum itu di depan, bolehlah. Tapi kalau pihak lain, itu tak boleh. Kemudian masalah 238. Makmum laki-laki di belakang makmum perempuan. Apa hukum? Dia sembahyang anak beranak kan? Ha, sekali mak dia dah ke depan dengan bapak dia. Anak pula laki-laki datang belakang. Apa hukum? Sah atau tidak? Atau fadilat ke macam mana? Luput ke? Kata Imam Asy-Syafi'i, dan jikalau bahawasanya seorang laki-laki jadi imam, beberapa laki-laki, yang anak beranak lah, dan perempuan. Ha. Kemudian berdiri makmum-makmum yang perempuan di belakang imam, dan laki-laki di belakang makmum perempuan. Terbalik ini. Ya? Ataupun berdiri makmum-makmum perempuan bertentangan imam, dan laki-laki berdiri di rusuk. Maknanya duduk rusuk belakang atau kaki. Nah, saya aku makruhkan demikian. Itu bagi laki-laki dan perempuan. Dan imam. Habis makruh. Bila makruh mana? Tak dapat pahala jamaah. Jamaah. Dan tiada batal atas seorang daripada mereka. Sebab kedudukan mereka tadi tidak ada perkara yang membatalkan. Sebab imam tetap di depan. Cuma susunan makmum di belakang tadi, maknanya tidak mengikut yang seelok disusun oleh syarak. Ya. Dia duduk sekali lagi perempuan campur. Sah mayang yang adik-adik lah. Jangan luar pula dengan orang lain pula. Jadi habis itu masa Aminah Wadud. Ya. Jantan bertindak bercampur lagi. Ucalan lah habis ni. Ya. Habis tu. Jadi maknanya imam kita Asy-Syafi'i menghukumkan benda tu. Makruhun. Bila makruh, luput fadilat jamaah. Semayang sah. Dan tiada batal atas seorang daripada mereka oleh semayang dia tadi. Yang kedudukan dia, makmum laki-laki di belakang, makmum perempuan pula di depan. Sebab pun aku katakan tiada batal kerana bahawasanya Sufyan bin Uyainah, siapa dia ni? Sufyan Uyainah, guru bagi Imam Syafi'i, ini ulama hadis besar, ya, Sufyan Uyainah telah berkata, ia telah berkhabar akan daku daripada Az-Zuhri, daripada Urwah, daripada Siti Aisyah radhiyallahu anha, qalat, berkata ia Siti Aisyah, adalah Rasulullah SAW sembahyang ia akan sembahyangnya di dalam satu malam, dan aku terlintang tidur di hadapannya, Masya Allah, antaranya dan antara kiblat, ya, seperti terlintang atau terlentang mayat. Jangan kita terlentang mayat depan kita melintang. Kemudian kata Imam Syafi'i, dan apabila tiada membatalkan perempuan atas laki-laki yang sembahyang oleh keadaannya terlintang tidur di hadapannya, maka iaitu apabila ada ia berdiri dari kanan atau kiri, lebih aula tidak membatalkan. Ya, tahu lagi dia punya kiah, dia punya apa tu, istimbat hukum nanti. Dari depan pun tak batal, dari belakang lagi tidak membatalkan, itu maksudnya. Jadi maknanya kedudukan bila tidak tersusun sebagaimana dikendaki, hanya meruputkan pahli jemaah. Sembahyang tetap sah. Tapi kalau syarat dilanggar atau batal sembahyang. Syarat kalau imam makmum, imam di depan. Kemudian satu lagi, bab man ahab bil imamah. Siapakah yang mustahak dijadikan imam dalam sembahyang? Ketahui kiranya saudaraku, imam yang mustahak adalah berpelaturan. Mana ada peraturan dia, susunan dia. Dan berpangkat-pangkat dia ada, mana kedudukan dia. Kira-kira pengetahuan dan tua muda. Diambil kira pengetahuan. Siapa yang lebih mengetahui, diletakkan di depan. Kalau sama-sama pandai, sama-sama alim, siapa lebih tua? Contohnya lah. Kalau lebih tua, dia di depan. Kalau sama juga sama tua, tengok IC sama kan.
siapa dah berkahwin, berkahwin lebih kan, pada 70 kali ganda belum berkahwin, sama juga entan. Tengok kewarakan, wah sama juga, semua sama, suara semua sedap. Mana macam lagi, last kali apa, siapa lebih comel, wah comel pula. Wajah siapa lebih handsome, kan kita kata macam main-main, tak ada lagi tak, dan kita harap kita berkahwin semua, tu last kali lah. Semua kali siapa lebih handsome depan, kalau depan garang orang takut. Jadi maknanya siapa lebih handsome, ah, apa maksud hikmat dia apa tu? Maknanya imam yang kita letak di depan ni, orang yang tidak ada ruang makmum nak pertikai dengan dia. Kalau fadail, ilmu fadilat, kita boleh dengar-dengar, kita boleh buka rakaman ke, atau boleh buka apa, video ke apa, semua dengarkan bab fadilat. Kalau masailat, dia kena belajar. Kalau bab manikiraah, dia kena musyafahah, dia kena baca, orang dengar. Nak tahu makhrat huruf kita kena tidak, ya, sifat huruf. Sebab tu dalam Quran kata ratilil Quran tartilah. Ya, bila apa makna tartil, bila tanya Sayyidina Ali tanya, itulah jawidul Quran tajwid. Hendaklah kamu tajwidkan akan Quran dengan tajwid yang sebenar. Maka bila tanya, apa itu tajwid? Maka Sayyidina Ali kata tajwid ialah apa? Ri'ayatul awqaf, ri'ayatul makharid, wa ri'ayatul awsaf. Kita kena jaga maknanya segala wakaf, mana wakaf wajib, wakaf tam, wakaf jawab, macam-macam wakaf itu. Kemudian kena makhrad. Ah, makhrad kena jaga tu tiap-tiap huruf tu semua ada makhrad, makhrad. Apa makhrad? Makhalul khuruj, tempat keluarnya huruf. Ya, jangan dia selerak. Ah, jadi kan terbalik rumah makna batal sembahyang. Badan tajwid ada dua, satu lahan jali, satu lahan khafi. Kalau lahan jali makna lahan yang terang, itu mak sebutan salah makna berubah tu batal sembahyang. Kalau lahan khafi dia salah sebut sikit tapi makna tak lagi. Ah, tu sah sembahyang tapi haram sebab Quran dibaca tak kena, itu haram hukum dia. Kemudian nak tahu baca awsaf, sifat-sifat, ada sifat zati, ada sifat aridi, bagi tiap-tiap huruf. Itu semua kena belajar lah. Kalau saya kena belajar tajwid. Jangan baca Quran kalau kita tak ada tajwid. Nanti menyebabkan kalau tak tajwid memang dia baca silam. Maka zahir maknanya apa? Dan jika kalau hafiz dan betul bacaan Fatihah saja sekalipun dan tidak tahu aku kurang pandai pada hukum-hukum fiqah. Ya? Ada pun jika kalau jamaah itu semua orang yang sama pandainya. Ya, pada semua ni kari mereka ni. Ya? Tak ada kari pap, kari semua. Maka kehendakkan seorang kari serta pandai hukum syarak pula. Yang bila tahu hukum syarak, syarak. Lima kali betul kali. Lepas tu semayang hukum syarat tak tahu. Ya tengah semayang dia boleh hem. Boleh hem lawa. Ya bila hem dah tiga huruf. Sedangkan kalam yang dalam fiqah kita, dalam bab batal semayang, harpun lahan makna ataupun harfan. Ya satu huruf ada makna. Itu cakap batal semayang. Ataupun dua huruf tapi tak ada makna. Sama ada mat tapi tak ada makna. Batal juga semayang. Jadi mana dia perlu tahu hukum. Ini semayang waktu tu maknina. Tak ada. Lepas semayang dia bunga-bunga. Yang belakang ni orang alim fiqah. Dia tanya apa Quran aja. Suara sedap, baguslah. Hafiz lagi, baguslah. Hukum syarat tak mengaji. Bayang. Yang tengok apa semayang tu maknina tak ada. Macam makmum pun bongkau lagi. Atau maknanya dia akan susun biar berilmu. Apa-apa pun yang biar dia berilmu. Kemudian satu masalah, imam qari atau pandai fiqah ke dahulu. Ha. Sekarang imam ni qari, sedap bacaan dia kan. Tajwid pun sedap, macam lagu dia buat. Tapi hukum fiqah dia kurang. Yang ni tak sampai qari sedap lah, baca tu okey. Tapi hukum fiqah dia pandai. Mana letak? Ha, tengok sini. Kata Abu Isa Tirmizi, bermula amal atas hadis. Kalau ikut hadis di atas 339. Di sisi ahli ilmu, ahli ilmu, ahli ijtihad. Mereka bermula yang mustahak. Orang jadi imam ialah yang lebih qari bagi kitab. Ya, waktu orang tu lebih bacaan dia lebih lebih cantik, lebih betul. Dan kata Imam Nawawi adalah pada hadis masalah 3239 itulah jadi dalil bagi mereka yang berkata didahulukan yang lebih qari Quran atas yang lebih pandai fiqah. Dan ialah mazhab Abu Hanifah, Ahmad dan setengah daripada ashab Syafi'i dia. Dan terberkata Imam Malik dan Imam Syafi'i rahimahullah dan ashab keduanya yang lebih pandai hukum fiqah didahulukan atas yang qari. Dia sedap tapi ini kurang hukum fiqah. Ambil yang lebih alim. Ya sebab dia tahu hukum makan. Sebab dalam semayang lebih perlu kita menjaga hukum. Lama ni suara sedap, hukum tak kena. Ya, semayang tak tumak hinalah apa hukum ni tak jaga. Ha, menyebabkan masalah. Di sini ada khilaf di kalangan ulama. Kalau pendapat Imam Syafi'i sendiri dia suruh apa? Letakkan makna yang lebih qari, yang lebih alim daripada qari. Kalau bertembung dua tu lah. Kalau yang dua-dua tu dia ada, dia alim lagi qari. Kerana dia kemana yang dihajatkan kepadanya pada semayang, daripada bacaan itu ada tersimpan dan terhingga. Mana apa tak banyak sangat. Ya. Ha, kalau yang lain banyak rukun fi'li, dia tak ada bacaan. Ya. Ha, rukun qalbi dia tak ada bacaan. Dan bermula orang yang dihajatkan kepadanya pada hukum fiqah daripada sembahyang itu tiada terhinggalah. Terhinggakan mana yang banyak orang perlukan kepada keilmuan mananya. Dan terkadang datang di dalam sembahyang itu perkara yang tiada terkuasa memeliharakan, menjaganya dengan betul. Melainkan orang yang sempurna fiqahnya. Sebab itulah yang jadi imam, biarlah orang yang alim, yang sempurna tahu hukum dia lah. Ya.